Dan hari ini penjajahan yang sedang berlangsung di negara kita adalah penjajahan tentang utang. Hampir semua orang hari ini terjajah dengan namanya utang. Banyak perceraian, banyak perzinahan, banyak orang bunuh-bunuhan disebabkan karena utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasuha, channel yang membahas tentang utang agar kita hidup bahagia. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah, hari ini negara kita sudah merdeka dari penjajahan. Insya Allah, merdekanya sudah 76 tahun kita sudah merdeka. Nah, merdeka hari ini baru sebatas merdeka lepas dari penjajahan. Tapi esensi kemerdekaan yang seutuhnya adalah kita merdeka dari semuanya. Apa indikatornya kalau kita sudah merdeka? Pertama, tidur kita sudah nyenyak. Nyenyak dia tidurnya. Kalau siang tidak terhina, tidak diburu-buru utang. Kalau malam nggak mikirin utang, kalau siang nggak mikirin, nggak terhina dikejar-kejar, ditelepon-telepon nggak lagi. Yang tiga, apalagi parameternya, ibadah kita konsen, bisa khusyuk. Itu salah satu ciri merdeka. Dan yang terpenting lagi nih, saldo kita tumbuh berkembang. Itu namanya merdeka. Kalau kita saldonya makin berkurang, makin berkurang, berarti sebentar lagi kita akan dijajah. Dan hari ini penjajahan yang sedang berlangsung di negara kita adalah penjajahan tentang utang. Hampir semua orang hari ini terjajah dengan namanya utang. Banyak perceraian, banyak perzinahan, banyak orang bunuh-bunuhan disebabkan karena utang. Anak disakiti orang tuanya, ribut orang tuanya gara-gara utang. Itu PR kita hari ini. Jadi kalau sahabat ingin lunas utang, kalau sahabat ingin hidup bahagia, cari komunitasnya yang visinya kesana. Insya Allah di komunitas Nasuha akan saudara dapatkan. Ayo, kalau sahabat hari ini pengen lunas utang, hidup bahagia, mencari kemerdekaan sesungguhnya, gabung di komunitas Nasuha. Ikuti kajian-kajiannya, buka, tonton channel YouTube-nya, buka Instagram-nya, buka Facebook-nya, datangi tatap mukanya, lunas utang nggak perlu mahal. Nggak perlu mahal. Asal saudara niat sungguh-sungguh, berazam kuat, insya Allah utangnya akan lunas dan hidupnya akan bahagia. Kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.